Jadi uh, memang uh, kalau kita lihat uh, 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 IPO ini uh, kalau di luar itu banyak uh, dilakukan oleh spek. Jadi spek itu adalah uh, special purpose uh, acquisition uh, company, di mana satu company yang didirikan uh, shell company yang didirikan, uh, kemudian shell company itu dilistetkan uh, untuk menarik dana masyarakat dengan tujuan dana masyarakat itu diambil nanti untuk mengakuisisi company-company yang unicorn seperti ini. Nah, sesudah diakuisisi itu, kemudian mereka akan merger biasanya menjadi satu company sehingga company ini nih nanti yang tadinya spek ini yang tadinya bukan merupakan operasional company akan menjadi operasional company karena di merger oleh satu operasional company yang diakuisisi oleh dia. Nah, jadi di Indonesia ini kita tidak pernah ada contoh seperti ini. Jadi Salah satu uh, hal lain yang juga dipikirkan oleh uh, regulator kita adalah, kita, of course, kita ingin menarik uh, uh, para Tokopedia, Gojek, dan sebagainya untuk bisa listing di Indonesia, tapi spek ini belum uh, 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 familiar di Indonesia, terutama juga tersirat di dalam peraturan bursa bahwa. Kalau perusahaan mau publik itu harus kurang lebih 6 operasi, jadi sudah ada operasionalnya, sudah ada revenue-nya, walaupun masih rugi dan sebagainya. Jadi ini tersirat sedikit agak sulit untuk dini, walaupun memang sekarang cari cara supaya kita bisa melihat bahwa Tokopedia atau Gojek ini bisa go public di Indonesia. Nah eh uh, uh, jelas regulator atau b bursa juga berusaha untuk agar bisa mengakomodasi agar aset bangsa kita ini bisa list di Indonesia supaya bisa memperkasakan uh, pasar modal di Indonesia. Nah, sa uh, uh, mereka melakukan uh, atau bursa efek itu melakukan uh, study jadi ngobrol dengan para uh, uh, pendiri Tokopedia, Gojek apa sih sebenarnya yang menjadi concern. Nah, uh, mereka uh, ada tiga concern sebenarnya. Jadi uh, concern yang pertama adalah mereka kalau mau go public saya mau di papan utama. Ya, jadi, tapi papan utama kita itu, eh, secara regulator regulasi bursa, itu hanya eh, eh, diperuntukkan dulu. Sebelumnya adalah company-company eh, yang mempunyai net eh, tangible asset, jadi intangible assetnya tidak dihitung. Jadi, harus ada net tangible asset yang besar. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan unicorn ini sebenarnya yang besar adalah intangible assetnya. Sebenarnya, jadi dia punya intellectual property rights-nya yang besar. Nah ini sebenarnya yang sekarang mulai diakomodasi oleh uh, Bursa Efek Indonesia agar unicorn ini bisa sebenarnya uh, listing di Indonesia. Jadi papan utama uh, regulationsnya mulai uh, dirubah. Uh, kita juga ada papan pengembangan, sekarang juga ada papan ekselasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang jadi permintaan uh, dari mereka juga adalah bahwa uh, saya jangan dikelompokkan secara segmen di industri yang terlalu berbaur dengan yang lain. Saya mau very spesifik. Maka itu kemudian juga Bursa Efek Indonesia juga mengeluarkan segmentasi Indonesia IDXIC. Ya, jadi satu segmentation yang spesial untuk unicorn-unicorn seperti ini. Nah yang ketiga ini adalah yang lebih luas cakupannya. Jadi pemegang saham dari unicorn ini ingin multiple value shares. Artinya adalah ada multiple voting shares. Jadi artinya ada perbedaan atau kepentingan financial dengan kepentingan kontrol. Jadi maunya walaupun saya mempunyai satu saham secara financial saya mendapat dividen yang sama, tapi secara kontrol saya mewakili 20 atau 30. Nah, ini yang sedang dibicarakan oleh Bursa Indonesia ada cara peraturan Uh, uh, apa legalnya itu bisa dilakukan uh, cuma memang harus ada peraturan yang dibuat agar bisa mengakomodasi hal-hal ini. Nah, kalau ini bisa dilakukan, dan dengan demikian sebenarnya uh, perusahaan uh, IPO uh, perusahaan Tokopedia atau Gojek dan sebagainya atau unicorn ini sebenarnya bisa go public di Indonesia tanpa uh, melalui skema spek itu. Jangan lupa, install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.